Kita tengok eh. Mak. Weh. Nampak tak? Oh, penuh. Nampak tak cheese tu? Semua adalah cheese. Hey guys, assalamualaikum. Syira di sini. Kasih drama satu gulir. Syira. Hari ni, kita nak makan yang benda viral dekat TikTok, iaitu cheese yang boleh tanggik. Tanggik, boleh tarik tinggi-tinggi tu. Iaitu di Main Maze. Apa guys? Fokus beda, fokus. Lokasi ini sebenarnya berdekatan dengan balai polis Muntari dan Masar dekat depan itu. So, kejar ke depan sikit je, sampailah dekat bahagian belakang ni. Seperti biasalah, kalau aku datang ke restoran, kafe atau kedai makan, kita akan ambil 4 atau 3 jenis bestseller dan dikombokan dengan air. Untuk makanan pertama aku ni, kau tengoklah daging dia, ya Allah, besarnya. Kau tengoklah peti dia, ya Allah, besarnya dah macam cendawan kembang aku tengok kan. Yang menariknya, aku nampak dia pakai onion caramelized tu banyak. So aku memang suka. Nampak tak? Besar weh. Penuh satu muka aku. So kita akan potong separuh, okey? Eh, peti dia walaupun tebal tapi lembut tau. Ooh. Ooh, look at that, brother. Bismillah. Eh, kau tahu tak, dia punya burger ni tak ada letak sos tau. Tapi dia moist. Dia tak terlalu kering, tak terlalu basah. Dia macam center. Mungkin disebabkan dia pakai butter atau peranta ke, aku tak sure. Tapi rasanya benda tu banyak. So bila masuk mulut kau tu, dia berair kat situ. Dia basahkan tekak kau dari lidah kau. Begitu. Banyak juga. Yang basah-basah ni sebenarnya, dia punya onion caramelized tau. Besar gila. Patty dia sumpah lembut, walaupun nampak tebal macam ni, besar. Memang puas hati. Dia punya rasa dia kan macam masam-masam. Aku tak sure dia pakai butter ke apa, tapi benda tu heavy kat situ tau. Best gila je ni. Cara aku suka je ni. Mak sugap ni. Kita akan cuba dia punya air cola float. Ni aku kau salah rasa kok vanila. Bismillah. Kalau kau tanya aku secara jujurnya, burger, ayam, pizza ataupun makanan fast food, memang best pair sama ada Coke ataupun Pepsi. Ni kopi dengan ni dia macam lengkap tau. Dia punya combination dia. Menu kedua kita adalah deep fried burger. Katanya dalamnya ada cheese. Aku tahu lah masih ada ke tak, takut. Dah lama tadi kan? Bismillah. Wih, tebal. Wih, ya Allah. Oh, makan panas. Oh, kau nampak wih banyaknya lah. Hai. Oh, panas. Setelah kita kapekan juga dengan peanut milkshake. Cuba dulu lah ini. Bismillah, haus sebenarnya ni. Rasa dia macam aiskrim. Dia punya rasa creamy, berlemak, pasal dia peanut. Korang tahu tak korang makan roti yang sapukan dengan peanut butter tu, macam tu. Tapi ni jadikan bersih-bersih berlemak susu macam tu. Rasa dia tak mampu je ni. Bismillah. Rasa dia sama macam tadi. Yang dah bermak so. Cuma yang ni patty dia lagi tebal, crunchy sebab dia, dia punya kerak dia. Eh, ni bukan hijau eh. Aku panas. Kekuatannya sebenarnya dekat dia punya outside dia. Sebab patty dia basic dia sama je semua. Cuma barrel dia tebal dengan tak tebal. Seterusnya menu ketiga kita. Ini ada punya best seller lah, berat. Ini adalah deep dish pizza beef. Sebab dia punya ni
Korang boleh pull setinggi langit. Kau tengok eh. Mak. Weh. Nampak tak? Oh, berat. Sumpah cik, berat aku tak dapat nak tarik. Dia punya ni kau boleh tarik sampai banyak. Sebab tadi walaupun aku dah biarkan dalam berapa minit, tapi still lagi boleh push. Punya tu panjang weh. Bau dia, ya Allah. Oh, penuh. Nampak tak cheese tu? Semua adalah cheese. Cuba dulu. Ya. Yeah. Bismillah. Cheese dulu, ya Allah. Cheese mozzarella ada tak sama macam mozzarella yang aku pernah makan. Dia punya tu lebih tebal, kenyal. Suara aku kuat gila ke ni? Untuk dengan pizza ni, dia ada selain meatball tau. So dia punya feeling dia macam ala-ala korang makan spaghetti bolognese. Tapi ni versi pizza. Tapi seri-seri aku boleh katakan yang ini korang makanlah beramai-ramai. Aku rasa satu slice pun korang puas dah makan. Sebab dia penuh dengan cheese tau. Cuba sikit meatball dia. Tapi kan, kalau dia buat sikit extra pedas, lagi ngam. Maksud aku dia punya sensation pada pedas tu. Yang ni dia lebih kepada rasa bolognese, masam-masam macam tu. So kalau dia macam kita lah, dekat Malaysia dia ni, kalau budi dia ada pedas sikit tau. Ini macam daripada mana, maybe daripada black pepper atau aku tak tahu apa. Kalau ada benda tu sikit, dia lagi ngam. Menu keempat kita adalah MM Slider. Kat sini ada 3 jenis tau. Dia berbeza-beza. Dia punya pattern dia still sama. Cumanya yang ini adalah cheese. Yang ini adalah caramelized. Aku tak sure apa warna merah ni. Dah macam apa panggil, mutabak punya style. Serta ada juga yang ni caramelized biasa lah. Nampak tak? Cantik kan ni coloring dia. Mantap boh. Seterusnya kita akan minum dengan orange jasmine. Cantik coloring dia. Macam mana orange tapi tak coloring? Kau faham tak? Dia warna teh. Haa, kan dia warna putih kan? Ui, bau dia apa? Dia punya bau dia, bau oren yang dia punya puri tu tau. Tapi, colour dia tak ada. Aku rasa dia extract kan tau, bau dia. Serius lah macam ni. Soda rupanya. I guess. Tapi sedap. Dia rasa oren lah. Jasmine dia kurang sikit. Refreshing kau minum. Kamu tu kata aku, dia punya caramelize ni manis-manis macam korang makan dekat mutabak tu. Ini dia rasa kicap-kicap sikit, like so sauce. Pada mulut aku. Dan yang terakhir kita akan cuba dia punya basic dia ni, just cheese dalam dia. Nak. Bagi aku untuk 3 ni, dia sesuai untuk budak-budak. Budak-budak yang makan semua portion ya, sekorang boleh cuba yang ni lah. Dan ya guys, video sampai sini saja. Korang-korang enjoy aku makan best seller yang ada di Min Min's ni. InsyaAllah akan datang. Aku akan cuba cari lagi menu-menu yang menarik dan kedai-kedai yang menarik untuk korang tonton. Kalau korang ada idea juga, silalah drop komen kat bawah. Dan ya guys, bye. Aku dah kekenyangan sebenarnya.